Yang empat, yang ketiga. Buah sisa atau nangka sabrang bagus buat perut. Nangka Belanda jadi buat perut, buat kenyang. Sisa nangka Belanda mah, kalau nangka sabrang itu dari negeri seberang, dari kata negeri seberang. Nangka Belanda, kalau bilang sisa nangka Belanda. Negeri seberang. Ini buat main congklak. Tadi jangan ada bijinya. Saya kasih kamu yang enak ujungnya. Nih, kalau mau yang ada bijinya. Dah. Ya udah saya songketin begini. Gede banget lagi ya. Habis ini nih. Menyehatkan konon. Barang siapa makan begini pagi hari, maka dia akan kenyang sebelum sarapan. Barang siapa makan siang hari sebelum makan siang, dia akan kekenyangan duluan. Banget sama aku dah. Kalau nggak suka ngomong dong. Buanglah sampah pada tempatnya. Dia kan bukan tong. Udah kamu. Mau makan sampai habis. Sayang-sayang ayam ini nanti gak dimakan kan. Itu belum dipindahin tuh masih kursi. Cuman? Ya itu sayuran ya. Gak apa-apa. Soal sayuran. Kalau di itu aja dulu. Lepas.
ini nggak sih, hitam nggak sih, hitam ini tetap begini dan dipotong. Maksudnya apa nih ya? Masuk ke kulkas gitu tuan ya, daun-daun nih. Tetap hitam pak ya. Kamu jadi paket ini bagaimana re, ini semuanya ya lagi nah dipotek bulan kok menjadi potek, potek juga tak kentut. Alhamdulillah. Semut nih. Udah semut udah dibuang semua, ini semut yang baru di sini. Apa ini semut? Agak ini baru di sini dari pohonnya. Baru dibuang semua. 2, 3, 4, 5. DNA 7. Ini dia dari tadi ya nyari ini. Besok itu matang itu. Besok itu matang. Taruh di beras. Jangan. Cepetan.